بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين سورة سورة para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis yang diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab al Isobah halam juz satu halaman 484 juga diriwayatkan dalam oleh al Haythami dalam Majmuul Majma'ul Zawaid Juz ke-6 halaman 229 dan menurut Ibnu Hajar Al Asqalani hadis ini mempunyai jalan-jalan sanad yang banyak innahu turuqun kafiratun jiddah katanya jiddah saya sengaja saudara-saudara menyebutkan uh, perincian dan penilaian para ahli hadis karena yang akan saya ceritakan ini adalah riwayat atau hadis yang mengejutkan kita semua. Biasanya karena begitu terkejutnya sehingga ada kecenderungan kita tidak mau mempercayainya. Jadi ada kecenderungan kalau ada hadis-hadis yang menurut kita aneh-aneh. Kita langsung curiga jangan-jangan hadis ini hadis do'if. Atau dibikin oleh zindik. Atau dibuat-buat oleh orang syiah. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh al haythami dalam al Zawaid. Diriwayatkan juga oleh Ahmad juga diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kita baca adalah hadis dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. an Anasin qala: "Kana fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun yu'jibuna ta'abbuduhu wa وَكُذَكَرَنَا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم باسمه فلم يعرفه ووصفناه بصفاته فلم يعرفه فاكبل حتى وبيننا نحن نذكره اذ طلع الرجل قلنا هو هذا أنتو selanjutnya saya akan Membacakan terjemahannya untuk um, menghemat waktu di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang sangat mengagumkan kami ibadahnya, dan kerasnya dia menjalankan ritualnya kami sebutlah orang itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sebutkan dengan namanya, tetapi anehnya Rasulullah tidak mengenalnya. Kami jelaskan sifat-sifatnya, Rasulullah juga tidak mengenalnya. Fabayna nahnu ketika kami nyebut-nyebut orang itu, itu tola arrojul muncullah orang itu. Wahda, wahada. Ini dia ya Rasulullah. Al Rasulullah sallallahu alaihi wa ali bersabda, "Innakum latukhbiruni an rajulin inna fi wajhihi lasaf'atun minasyaiton." Kamu sebut-sebut, kamu beritakan kepada aku tentang seorang lelaki yang dalam mukanya aku lihat ada sentuhan setan. Tiba-tiba orang itu datang, masuk, dan tidak memberikan salam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Anshudukallah, aku mengajak kamu bersumpah atas nama Allah. Hal kul tahina waqafta ala al majlis, ma fil qomi ahadun afdalu minni au khairu minni. Aku minta kamu bersumpah atas nama Allah, kata Rasulullah. Apakah kalau engkau masuk ke dalam satu majlis, engkau berkata, Ma fil qawmi ahadun apodolu minni au khairu minni. tengah-tengah orang banyak ini, tidak ada orang lain yang lebih utama, lebih mulia, lebih baik dariku. Apakah kalau engkau masuk ke dalam satu majelis, engkau berpikir bahwa tidak ada di majelis itu orang yang lebih baik dari kamu, yang lebih soleh dari kamu, yang lebih baik dari kamu, yang lebih benar dari kamu. Orang itu berkata, Allahumma na'an. Ya Allah memang benar begitu. Katanya. dakhala yusalli. Kemudian dia masuk ke tempat sholat dan dia sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Man Siapa yang mau bunuh orang itu? Faqala Abu Bakar, anak. Kata Abu Bakar, "Saya." Lalu dia masuk ke tempat salat itu dan ia dapatkan sedang salat. Lalu dia berkata, Subhanallah, aktulu rajulan yusallia. Fakat naha Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam an qatlil musallin. Maha suci Allah. Bagaimana mungkin aku membunuh seorang yang sedang salat? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam wasallam melarang orang membunuh orang yang salat. Fa kharaja, lalu dia keluar Jadi Abu Bakar tidak jadi membunuh orang itu. Karena ia berpikir, gimana mungkin membunuh orang yang sholat. Padahal Rasulullah pernah melarang untuk membunuh orang yang sholat. Tapi Rasulullah masih juga bersabda, Man rojol. siapa yang bunuh orang itu? Qala Umar. Anak kata Umar, biar saya ya Rasulullah. Lalu dia masuk dan dia dapatkan lelaki itu sedang meratakan dahinya, dan sedang sujud meratakan dai, dahinya dalam keadaan yang sangat khusyuk. Kata Umar, Abu Bakar lebih baik dariku, dan Abu Bakar tidak mau membunuh orang itu. Lalu ia keluar juga. Umar juga fakhraja Umar keluar tidak mau membunuh orang itu. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah tanya kenapa Umar juga tidak membunuh? Kata kata Umar, "Mah, kata Rasulullah, mah kenapa kamu tidak membunuhnya?" Wajadduhu wadi'an jabhatahu. aku dapatkan dia sedang meratakan dahinya. Sedang meletakkan dahinya lillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La Nabi masih juga bersabda, Man yaktulur rajul, siapa yang membunuh orang itu? Faqala aliyun, Ali berkata, Anak, aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. kata Rasulullah, anta kamu bunuh dia, kalau engkau dapatkan dia. Seakan-akan Nabi sudah tahu apa yang akan terjadi, karena ketika fadakhala Ilai ketika Imam Ali datang ke situ, Fawajadahu khoroja. dia sudah tidak berada di masjid lagi. Farojah ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu ia kembali kepada Rasulullah dan berkata, Rasulullah tanya lagi kepada Imam Ali, Mah, apa yang terjadi? Fakola Imam Ali berkata, Wajad tuhu kod khoroja, Aku dapatkan dia sudah meninggalkan tempat. Wajad tuhu kod khoroja, kata Imam Ali. Aku dapatkan dia sudah meninggalkan tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lau kutila Makhtalafa Min ummati rojulani Kana awaluhum Wa akhiruhum Sekiranya kamu bunuh dia Umatku tidak akan pecah Baik umatku yang paling awal Maupun umatku yang kemudian Tidak akan pecah Tentu riwayat ini bukan menunjukkan bahwa orang yang khusu ibadahnya itu harus dibunuh. Tetapi riwayat ini adalah sebuah alegori, sebuah cerita perumpamaan. Walaupun betul-betul terjadi di zaman Nabi. Nabi ingin mengajar umatnya dengan contoh yang sangat ekstrim. Ada orang yang ibadahnya luar biasa. Sampai para sahabat terkagum-kagum dengan sahabat yang ini. Yu'jibuna ta'abbuduhu wajtihaduh, kata Abu Bakar. Kami takjub dengan ibadahnya dan ijtihadnya. Dengan kerajinannya menjalankan ibadah. Caranya beribadah dan rajinnya beribadah. Tu'jibuna mengagumkan kami. Jadi sekali lagi bukan berarti hadis ini memberikan peluang kepada kita untuk membunuh orang yang khusus ibadahnya. Tapi akhir hadis ini menyatakan sekiranya kamu bunuh dia, tidak akan terjadi perpecahan di kalangan umatku. Artinya dia dibunuh bukan karena ibadahnya, bukan karena istihadnya, dia harus dibunuh karena dia penyebab perpecahan di kalangan kaum Muslimin. Dan tuh yang dibunuh, maksud Nabi bukan orangnya, tetapi fahamnya. We have to kill it, kita harus membunuh pahamnya Dan killing di situ itu tidak berarti membunuh secara lahiriah, ya, itu menurut penafsiran saya. Dan cerita ini memang sekali lagi adalah sebuah alegori yang mengajarkan kepada kita bahwa orang sebagus ibadah apapun berijtihad bersungguh-sungguh dalam ibadahnya apabila dia menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin dia harus dihilangkan penyebab perpecahan itu harus dihilangkan dan apa yang menyebabkan dia ibadahnya begitu rupa, tetapi Nabi tidak menyukainya, Nabi tidak mengenalnya. Di dalam ajaran Islam, ada yang disebut At-Ta'asub. atau tashaddud, atau Takalluf atau Tatorruf adalah satu keadaan ketika orang memperpayah ibadahnya, memberat-beratkan ibadahnya, mengistimewakan ibadahnya. Tasadud yang pertama, ini kita sebut aja tasadud fiddin, ekstremisme dalam agama. Ciri yang pertama dari ekstremisme dalam agama ialah melebih-lebihkan Keberagamaannya membuat agama itu jadi fokus perhatiannya begitu rupa, sehingga ia, misalnya, menelantarkan keluarganya, atau kehebatannya dalam agama itu menyebabkan ia membenci orang-orang yang ibadahnya tidak sama dengan dia dia merasa diri nah itu ciri ciri yang pertama kata atasyadud fiddin ialah asyur As bitamayuz wa tafawuk alal akhir perasaan dirinya sangat istimewa dia memandang dirinya very special wa alal akhir dan merasa lebih tinggi dari orang lain dalam istilah Islam itu disebut ujub. Ujub adalah perasaan diri lebih utama, lebih soleh, lebih baik, lebih mulia, dan lebih benar dari orang lain. Hallier, holier than thou, merasa lebih suci dari orang lain. Itu ciri atas din. fiddin. Tasadud fiddin itu memang merusak. Agama merusak iman, karena kalau ada orang seperti itu di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan terpecah belah. Karena ada orang yang merasa diri paling benar dites oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang tasyadud, sahabat ini. Rasulullah berkata, "Apakah kamu kalau berada di tengah-tengah kaum?" Hina, wakaf ta'ala Majelis, kamu berkata, "Maafil qaumi ahadun, afdalu minni, khairu minni." Di tengah-tengah kaum itu tidak ada orang yang lebih baik, lebih utama daripadaku. Itu ujub, salah satu jenis takabur juga dalam perincian yang lebih detail. Ujub ialah berfikiran bahwa orang lain itu lebih rendah dari kita. Jadi lahir dari situ ialah mm -hmm. Dan dia memandang orang-orang selain dia, selain golongan dia yang tidak mengikuti paham dia dengan kebencian dan dendam. Jadi dia menjadi penyebar ujaran kebencian. Itu cerita sadud yang kedua jadi yang pertama muncul perasaan di dalam diri bahwa dia lebih baik dari orang lain bahwa dia lebih soleh bahwa dia lebih benar dan karena itu bukan saja memandang dirinya lebih dan ini sekarang sudah bergeser dari ujub kepada takabur dia merendahkan orang lain dan melihat orang lain dengan pandangan kebencian. Nah, orang seperti itu, itu imannya Hilang bukan saja berkurang, imannya itu hilang bersama dengan kehilangan iman itu. Ia kemudian memperlakukan kehormatan seorang Muslim dengan kebencian, dengan kemarahan. Dia menjadi angry believers, kaum mukminin yang pemarah. Saudara-saudara pemirsa Hadi TV, para pecinta Ahlul Bait, salamullahi alaihim. Tasyaddud juga berarti memperberat agama yang sudah ringan. Ada orang yang merasa kalau dia menjalankan agama dengan cara yang berat, ia ya, pasti mendapat pahala yang lebih banyak. Konon katanya ada satu kaidah bahwa pahala sesuai dengan beratnya. Jadi kalau makin berat saudara beribadah, makin besar pahala saudara. Ala qadril masakoh. Kata al ala qadril masakkah. Pahala itu disesuaikan dengan beratnya. Dalam kenyataan, kaidah ini seringkali tidak berlaku. Dalam kehidupan, upah yang diterima orang tidak bergantung kepada beratnya pekerjaan kita. Jadi bahkan orang-orang yang pekerja berat biasanya mendapat upah yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang bekerjanya tidak, beda, tidak berat. Jadi al-ujroh tidak ada qadril masaqah tidak berdasarkan uh, beratnya melaksanakan itu bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua kalimah yang sangat ringan di dalam lidah tapi sangat berat di dalam timbangan yaitu subhanallahil azim subhanallahi wa jadi itu amalan itu ringan tetapi berat Nah orang yang tersyaddu di dalam agama berusaha memperberat agama itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minal ibadah ma Ambillah dalam ibadah itu apa yang mampu kamu lakukan." Dalam riwayat lain Nabi bersabda, kalau saya tidak salah juga dinisbahkan kepada salah satu di antara para imam. Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaihi. Imam berkata, janganlah kamu mempermalukan dirimu. Yaitu kamu paksakan diri kamu melakukan apa yang kamu tidak mampu melakukannya. Sehingga akhirnya kamu malu dengan perbuatan itu. Jadi ada orang yang memaksakan diri untuk menjadi supaya dia menjadi orang yang sangat soleh. Dan Nabi melarangnya. Iyyakum wa taamuk fi din. Jauhilah kamu. Jauhilah upaya untuk memperberat agama kamu. Fa allaha qad ja'alahu sahlan. Karena Allah itu sudah menjadikan agama ini mudah. Fakhudu minhu ma Maka ambillah dari agama itu apa yang mampu kamu lakukan. Biasanya ada orang-orang yang karena ingin menjaga kesolehannya, mempersulit agama itu begitu rupa sehingga orang berat menjalankannya. Pada Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan, kemudahan bagi kamu, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang begitu teguh berpegang kepada fikih, sehingga misalnya ia mengalami kesulitan karena cuciannya disentuh, misalnya oleh orang kafir atau oleh orang yang dianggap kafir. Kemudian uh, ia merasa bahwa cuciannya itu menjadi mutanajis dan ia mencucikannya kembali. Atau orang-orang yang berada di tengah-tengah non Muslim, kemudian dia mengalami kesulitan karena menurut fikih dia dia harus bersentuhan dengan orang-orang yang kafir yang dianggap juga najis, sehingga orang itu seperti pernah dialami oleh beberapa orang yang hidup di luar negeri, dia menjadi sulit karena dia memperpayah agamanya. Salah satu contoh juga yang sangat jelas kata Al-Quran, ayat itu tadi, yuridullahu bikumul yusro wala yuridu bikumul usra, berkaitan dengan orang yang tetap puasa dalam perjalanan. Karena merasa dia lebih utama berpuasa walaupun kepayahan. Atau dia merasa tidak payah buat saya yang seperti ini, ini ringan saja. Pada Al-Quran menetapkan, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضُوا عَلَىٰ سَفَرٍ مِنْ أَيَّامٍ Kalau kamu berada dalam perjalanan, sakit atau dalam perjalanan, hendaklah puasa pada hari yang lain. Nah Allah kemudian berfirman, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ wala yuridu bikum al Allah menghendaki kebaikan bagi kamu Allah tidak menghendaki kesulitan Sepanjang zaman selalu ada orang yang ingin mencapai kesolehan yang puncak dengan menyiksa dirinya dengan menyusah-nyusahkan dirinya padahal agama itu sekali lagi mendatangkan kemudahan itu jadi prinsip di dalam Al-Qur'an yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra atau di dalam bab haji Al-Qur'an menyebutkan Allah tidak menjadikan min haraj dalam kesulitan dalam ibadah haji itu sehingga ketika orang berbondong-bondong datang kepada Nabi menanyakan cara ibadah hajinya seperti diriwayatkan juga berkali-kali di dalam Sahihul Bukhari tiga atau empat kali dalam Sahihul Bukhari ketika orang datang ya Rasulullah saya mencukur rambut dulu baru melempar jumroh kata Nabi Fal la haraj lakukan tidak ada salahnya saya tawaf faduh dulu ya Rasulullah saya baru melempar jumroh Fal la haraj lakukan tidak ada salahnya ya Rasulullah saya menyembelih dulu baru saya mencukur Fal la haraj kata Abdullah ibnu Abbas ada belasan cara ibadah haji dikemukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan Nabi memberikan keleluasaan. Perbedaan faham sebetulnya adalah cara supaya kita memperlakukan agama itu dengan semudah-mudahnya. Kita pilih mana faham yang lebih cenderung kita memudahkan kita dalam menjalankan ibadah. Orang-orang yang mutasyadidin, orang-orang yang berlebih-lebihan itu mempersulit agama. Satu motifnya boleh jadi baik karena dia ingin menjalankan agama dengan sesoleh-solehnya. Tapi yang kedua yang berbahaya dan merusak iman menjalankan agama itu karena ia ingin atau mempunyai perasaan bahwa ia lebih baik, lebih utama, lebih mulia lebih soleh, lebih taat beribadah dari uh, siapapun. Termasuk ke dalam tasyadud adalah mengukur ukuran keimanan orang lain dari ukurannya sendiri. Menganggap iman orang lain itu adalah ukurannya sendiri. Saya ingin mengakhiri perbincangan kita sekarang para pemirsa Hadi TV yang saya cintai. Saya ingin menutup dengan kisah Abu Darda, waktu Rasulullah SAW menyampaikan Islam dengan akhlaknya yang mulia, dengan ibadah beliau juga yang sangat khusyuk. Abu Darda berpikir untuk meniru Rasulullah sampai kepada satu situasi ketika ia sudah tidak memperhatikan lagi keluarga Abu, Darda, Abu Salman al Farisi berjumpa dengan istri Abu Darda di pertengahan jalan dan melihat bahwa istri Abu Darda kusut masei dengan sangat dalam keadaan sangat kusam dengan keadaan yang uh, sangat menyedihkan dan merisaukan. Kemudian istrinya mengadu bahwa suaminya Abu Darda sudah tidak memperlakukan dia sebagai istri lagi, dia sudah tenggelam di dalam ibadah-ibadahnya. Karena itu kata dan dia minta tolong kepada Salman. Salman datang bertamu ke, kepada Abu Darda. Dan ia berkata, "Aku tidak mau makan ini sebelum kamu berjanji kepada aku bahwa kamu akan memperlakukan istrimu sebagaimana kamu suami memperlakukan istrinya." Lalu uh, malam hari itu Salman uh, tidur di rumah Abu Darda, dan ia dan... Malam hari ia bangun, kemudian Salman memberikan nasihat. Kamu boleh tidur malam, tetapi uh, kalau pakai bahasa kita, kamu lakukan hak istri kamu. Dan akhirnya Bu Darda meninggalkan intasyadudnya dalam agama. Ia datang menemui Rasulullah Wasallam dan menyebut Salman itu sebagai orang yang mendapatkan hikmah. Dan Rasulullah berkata, Aku Nabi, aku yang paling soleh di antara kamu juga menurut kalian. Tetapi aku tetap berkeluarga dan aku tetap memelihara hak-hak mereka. Ini ajaran Rasulullah untuk menghindari tasyadud. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.